listrik lipat. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ya, ini teman-teman, ini sepeda listrik lipatnya ya, yang dibeli ya. Modelnya seperti ini ya. Ini dapatnya kunci. Ini kuncinya ya, bisa dinyalain. Wah, ini tinggal gas bisa jalan. Ini dia ada termo ininya, ada kecepatannya ya. Ini baterainya ini ada full karena udah di charge. Terus ini yang 00 ini kecepatan, jadi kalau jalan dia akan jalan ya. Itu nanti baterainya bisa 10 km, 12 km tuh udah cepat. Ini dapat spionnya, terus ini dapat tempat dudukannya ini ya, tempat untuk pijakannya. Semuanya ini terbuat dari kulit ya, ini kulit juga. Kemudian ini juga dapat ini gasnya, ada tempat chargerannya listrik. Untuk charger kita dapat untuk tempat chargernya ini di sini. Ini chargerannya di sini ya. Di sini tempat chargerannya untuk ini ya. Nah, ini tinggal dimasukin ininya. Nah, ini tinggal charger. Nah, ini kalau sepeda listrik ini tahannya 5 jam ya. Ini dapat ini juga. Nah, ini dapatnya seperti ini aja. Kemudian kita beli sendiri ininya, stop kontaknya kita beli sendiri supaya bisa masuk ke stop kontak untuk Indonesia ya, stop kontak negara Indonesia. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini gini ya. Nah, ini dijadikan satu, baru dia bisa masuk ke stop kontaknya. Biasanya di ini ya. Nah, biar bisa masuk ke sini. Nah, ini ya, stop kontaknya di sini biar supaya bisa masuk. Ya teman-teman ya, ini saya kasih video cara melipat ini juga supaya bisa dimasukin mobil ya teman-teman ya. Ini setelannya tinggal ditekan untuk menaik turunkan kursi. Jadi tinggal ditekan aja ya teman-teman. Untuk kursinya tinggal didorong aja supaya bisa dilipat. Ini stangnya bisa disetel juga untuk supaya bisa naik turun. Nah, sekarang sepeda lipatnya sudah bisa untuk masuk di mobil. Sekian dulu review sepeda listrik lipat dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau channel ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye teman-teman.